Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Spesial Tahun Baru Imlek. Dan pemirsa, Gereja Katolik Kristus Raja Medan menyambut Imlek dengan perayaan Ekaristi, yaitu ibadah syukur umat Katolik untuk memperingati pergantian tahun dalam penanggalan Cina. Ya, ibadah ini rutin diadakan setiap tahunnya dan diharapkan umat menerima nilai kerohanian melalui perayaan Imlek ini. Nah, seperti apa? Kita akan langsung bergabung ya dengan rekan kami Romana yang langsung melaporkan dari lokasi. Silakan Romana. Ya, terima kasih Raden dan Dika. Pemirsa, saat ini saya berada di Gereja Katolik Kristus Raja yang berlokasi di Jalan MT Haryono Medan. Di gereja saat ini masih berlangsung perayaan Ekaristi, yaitu ibadah syukur umat Katolik untuk memperingati Imlek atau pergantian tahun yang hari ini dirayakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Sejak pukul 7 pagi tadi, jemaat sudah datang untuk mengikuti ibadah. Ibadah dipimpin oleh Yang Mulia Uskup Agung Medan Monsinyur Aniceto Sinaga, dan ibadah dilakukan menggunakan dua bahasa pemirsa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Sebagai informasi, gereja ini berdiri tahun 1934 dan di tahun 1993 secara rutin diadakan misa Imlek setiap tahunnya. Dari informasi yang saya terima, jumlah jemaat di sini mencapai 1.600 orang dan 90% di antaranya beretnis Tionghoa. Sejak beberapa hari lalu persiapan sudah dilakukan oleh pihak gereja baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan seperti yang terlihat di belakang saya ini pemirsa, ini adalah bagian luar ruangan gereja. Di sini nantinya akan diadakan perayaan tradisi, yaitu berupa kegiatan pembagian angpau, atraksi barongsai, dan juga kegiatan ramah tamah yang diadakan antara umat dan juga pihak gereja. Melalui perayaan ini diharapkan umat Katolik dapat menghargai kebudayaan dan juga membangun keluarga yang rukun sesuai dengan tema misa Imlek tahun ini. Berikut kutipan wawancara saya dengan Pastor Paroki Alexander Ignatius Sujana. Alexander Ignatius Sujasan dan juga Irawan, seorang jemaat dari Gereja Katolik Kristus Raja Medan. Orang Tionghoa yang telah menjadi Katolik tidak boleh kehilangan akar budayanya. Maka perayaan Imlek ini yang kita tahu juga adalah perayaan kebudayaan sebetulnya, bukan perayaan keagamaan, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang Katolik yang kebetulan beretnis Tionghoa. Maka perayaan ini adalah perayaan syukur sebetulnya. Dan bagi kami orang Katolik juga, perayaan Ekaristi juga adalah syukur. Maka saya kira di sini terdapat satu kesinambungan, satu perpaduan yang luar biasa. Tahun ini adalah tahun keluarga yang rukun, di mana dengan merayakan Imlek, kita berharap bahwa orang-orang Katolik juga dapat membangun keluarga yang rukun bersama dengan seluruh umat di Sukupan Agung Medan ini. Orang Katolik yang beretnis Tionghoa diharapkan juga mampu membangun kebersamaan, membangun hidup rukun bersama satu sama lain. Dengan demikian, kita memancarkan kasih, memancarkan cinta Allah sendiri. Harapan kami dengan adanya suatu perayaan misa juga dengan adat Tionghoa, ya, umat kita lebih saling mengasihi dan umat kita dapat saling menghormati. Cuman kami juga merasa tidak membeda-bedakan, karena di sini kami juga banyak suku yang berada di sini ya, itu sangat kompak. Demikian informasi yang dapat kami berikan pemirsa. Romana Aritonang, Efri Gunanda, Ariel Harahap, dan Henry melaporkan dari Gereja Katolik Kristus Raja. Kembali ke Raden dan juga Dika di studio. Baik, terima kasih Romana yang melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Baik pemirsa, dari Medan kita beralih ke negeri Tirai Bambu.